Sore sahabat-sahabat bonsai dimanapun berada. Kali ini saya akan perlihatkan cara pengawatan Santigi trainer Bapak Wayan BSC. Inilah caranya. Pelan-pelan. Kita langsung memantau cara-caranya. Kita belajar pengawatan untuk bonsai pemula. Ini bonsainya dari bahan sudah sangat tua. Kawat yang berapa ini, Pak ya? Kawat 2 lagi. Kawat nomor 2. Itu di ujung kita bikin tajuk-tajuk, nanti berbentuk. Awalnya bonsainya di los-los, sekarang kita bentuk biar kayak kepala ular. Beginilah hasilnya habis dikawat. Kita pantau, kita simak. Semoga sahabat-sahabatku terinspirasi dengan bahan-bahan yang ada. Terima kasih sahabat-sahabatku dimanapun berada. Semoga sahabat-sahabatku selalu terhibur dan sehat selalu. Salam bonsai. Sampai jumpa.
Thank you.